Ya, dari fakta pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh anggota kami dan diawasi langsung oleh Kementerian PPA, bahwa tersangka telah melakukan lebih dari 5 kali. Itu dalam rentang waktu sejak kapan, Pak? Dari semenjak dia meninggal. Bisa jadi lebih dari 5 kali. Pak, untuk kondisi bayi saat ini bagaimana? Kan kemarin kan sempat ketendang. Lalu juga apakah selama 5 kali itu anak juga menjadi korban secara langsung dalam KDRT ini, Pak? Perlu teman-teman kami jelaskan bahwa kemarin anggota kami sudah 13.30 nyampe di TKP. Namun kami baru bisa masuk pada pukul 14.00 karena kami menunggu penyidik dari Polwan. Kami menjaga traumatik dari anak-anak korban. Karena informasi yang kami dapat dari lingkungan sekitar dengan ART bahwa anak-anak korban sangat takut ketemu sama laki-laki. Jadi kami mohon maaf, bantu kami agar kami bisa menuntaskan kasus ini secara baik. Berarti pernah dianiaya secara langsung, Pak, oleh ini? Nanti kita dalami. Nanti saya mohon kalau ada informasi silakan untuk dilaporkan. Pak, kalau motifnya, Pak, kenapa melakukan penganiayaan? Hanya ada kabarnya ketahuan segitu. Oke. Bahwa motifnya, saya sampaikan mohon maaf. Hasil pemeriksaan dari tersangka, mohon maaf saya sampaikan bahwa si tersangka ketahuan menonton video porno. Hasil pemeriksaan tersangka. Namun kami ingin menggali pemeriksaan dari korban karena kemarin faktor psikologinya masih trauma. Kami berinisiatif menghentikan dulu sementara pemeriksaan terhadap korban.